Saya tengok dalam akhir kelas buku nanti jumlah ini tak jumlahnya. InsyaAllah. Sebab dalam pengalaman saya yang taklim 3 tahun tak banyak, 3 tahun je, nak cuba 2009, drop rate bahasa Arab ialah 70%. Tapi kita ada doktor yang terbaik, Dr. Mahdi. Pengaduan PhD Riyadh. Pelajarnya daripada 30 orang sekarang tinggal 6 orang. Kita ada kelas kedua, iaitu kelas Ustaz Wan Sulaiman. Kelas dia mula dengan 50-60 orang, akhirnya tinggal 10 orang. Alhamdulillah. Kelas saya bahasa Arab yang nombor satu, grup pertama, bermula dengan 78 orang. Penuh melempah ni, semua semangat. Graduate kitab tu habis buku satu 20 orang. Habis buku dua 12 orang. Masuk buku tiga 10 orang. Sebab apa? Bahasa Arab, belajar bahasa Arab dia perlukan pertama, jangan punting kelas. Tak boleh punting. Kalau punting dua kali kelas, tiga kali kelas, InsyaAllah dia senang syahid. InsyaAllah dia senang syahid. Betul. Ini muka kita ke, betul, ini betul. Tiga kali kelas dia dah black. Tidak, belajar bahasa Arab, you satu kelas punting, dua kelas punting, kelas ketiga dengan you ngangang. Mula ditanya orang sebelah, apa-apa. Dia ditanya orang sebelah terganggu. Dia pun tak dengar ustaz cakap, dia pun diam lah. Aku tak dengar ustaz cakap. Lepas kelas. Itu terjadi pengalaman. Pengalaman. Bukan kata saya pandai. Yang kedua, kelas saya, saya kena declare awal-awal, ada homework. Oh, menangis terus dah. Yang ketiga, saya akan bertanya dalam kelas. Yang ni yang empat. Yang keempat, kita mungkin akan ada test. Ciri-ciri nak berjaya tadi, kita mesti tak boleh. Pertama, tak boleh punting. Yang kedua, kita kena buat homework. Yang ketiga, kena participate dalam kelas. Yang keempat, kena, kita kata, kena banyak bermain dengan bahasa Arab. Yang kelima, iaitu kadang-kadang kita akan ada kita akan panggil ustaz luar orang Arab yang akan bercakap dengan tuan-tuan apa semua, bersembang. Kadang-kadang orang Arab akan bersembang. Orang Arab, memang Arab ni jangan takut. Maksudnya kalau nak cakap pun, kita angkat tangan ustaz, saya nak try saya punya bahasa Arab. Digelakkan tu biasa. Kena gelak tu standard. Dia buat kan, kalau semua gelak, kelakar dia punya ayat kan. Tapi itu yang seronok belajar bahasa Arab ni. Mula-mula kita gelakkan dia, nanti kita pula kena gelak. Biasa, itu standard belajar bahasa Arab. Ada proses dia. Tidak ada cara mudah belajar bahasa Arab. Kat luar tu, saya kata, kalau kata mudah bahasa Arab tanpa menghafal, tanpa mengingat, itu adalah satu, kita kata, deception juga. Itu kita kata, bahasa Arab kena hafal, bahasa Arab kena ingat, bahasa Arab kena ulang kaji setiap minggu, dan kena hafal, dan kena tubi, dan kena tekan, dan kena marah, baru jadi dapat tangkap, insyaAllah. Ada soalan tak?